warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat youtuber dari Aceh Sabah Papua, melalui video singkat ini saya ingin cerita sedikit mengenai pengalaman saya menidurkan anak. Jadi untuk menidurkan anak itu tidak mudah, butuh strategi atau butuh cara-cara gitu supaya anak mau tidur walaupun sudah bukan waktunya. Biasanya anak saya ini tidur siang, nah sekarang sudah lewat sore. Bagaimana caranya? Ya, saya akan ceritakan tahap demi tahap. Pertama, ini ada susu ya, ada susu disediakan dot, kemudian diajak untuk cuci mulut, cuci muka, kemudian cuci tangan dan cuci kaki. Nah, lalu setelah itu diajak ke tempat tidur. Nah, ini sekarang sudah tidur, diajak ke tempat tidur, kemudian diputarkan lagu kesayangan ya, kebiasaannya dia nonton. Nah, jadi anak saya ini kebiasaannya nonton bebek angsa, potong bebek angsa, kemudian cicak-cicak di dinding, dan cicak di dinding, potong bebek angsa, dan ini bangun tidur terus mandi. Akhirnya sambil nonton hisap dot, dan inilah hasilnya, dia tertidur pulas. Nah, ini bukan rekayasa ya. Nah, dia sudah tertidur pulas. Jadi memang sahabat youtuber, untuk mendidikkan anak itu tidak mudah. Jadi jangan kita menganggap remeh sebagai suami atau sebagai bapak, kita tidak boleh menganggap remeh cara mendidikkan anak, karena memang agak sulit. Ada trik-trik khusus yang harus kita lakukan ya, termasuk membujuk dia. Membujuk itu dalam artian membujuk itu bahasa lainnya biasanya mengiming-imingi dia apa misalnya, tergantung kebiasaan dia, tergantung kebiasaan kita membuat dia seperti apa. Nah, kalau kebiasaan saya ya mengajak dia nonton, atau pertama ya harus dibikinkan dia susu, bikinkan dot, kemudian diajak main, kemudian pelan-pelan langsung diajak untuk tidur seperti ini, pelan-pelan ya. Biasanya juga dipijit kakinya ya, sambil dia isap dotnya, dan akhirnya lama-kelamaan dia tertidur. Itu dulu sahabat youtuber yang bisa saya sharingkan, dan ya mudah-mudahan sahabat youtuber juga berhasil melakukan apa yang sudah saya lakukan seperti ini. Memang pekerjaan istri itu sangat berat guys ya, ya sahabat youtuber ya, berat sekali. Untuk menidurkan aja tidak mudah. Ini saking asiknya main, dia tidur di luar dari waktu kebiasaan dia tidur. Biasanya siang, nah sekarang sudah sore, dia tertidur pulas. Oke, itu dulu. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa tombolnya di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.